Guys, di video kali ini aku mau buat perjalanan menuju ke bandara. Nah, hari ini aku mau pulang. Nah, ini tepatnya sih videonya hari Selasa jam 6 pagi. Nah, ini aku udah siap-siap. Nah, ini aku mau menuju halte busway. Nah, aku mau naik busway untuk ke loket bis. Loket bisnya menuju bandara. Nah, ini tempatnya itu di ini sih di PGC, pusat grosir Cililitan. Nah, di situ sih biasanya tempat penunggunya. Nah, biasanya dia tuh buka dari jam 4 pagi sampai jam 7 atau jam 8 malam. Nah, ini aku berangkat dari jam 6. Kayaknya udah enggak terkejar sih, udah jam 6 lewat. Nah, karena kan dia kan 1 jam sekali tuh. Ini udah jam 6 lewat. Jadinya aku berangkatnya naik bisnya maksudnya ke bandara itu jam 7. Tapi ini setidaknya harus siap-siap deh biar kita tidak ketinggalan bis. Nah, ini aku jalan. Nah, ini udah agak terang ya guys. Ini udah jam 6:30 nih, itu udah banyak banget orang lewatan ya. Untung aja anak kuliah belum ada. Ini beberapa kopernya berisik banget, serius dah. Malu. Tapi mau bagaimana? Gak mungkin kan kuangkat, berat banget cuy. Ini aku lagi menuju halte tercinta. Lihat, udah pada banyak nih yang kerja kantor, yang mau sekolah, ada banyak nih mengantri naik busway Transjakarta. Udah sampai di loket bis bandara. Wow, buram. Masih gelap ya, masih sepi. Biasanya ini kan kalau PGC dia bukanya agak siang sih, jam-jam 9 gitu karena konce, jadi dia bukanya agak siangan. Nah, ini aku lagi menunggu bisnya di loket. Tapi ini kita menuju ke tempat bisnya dulu ya. Gila, buram banget. Nah, ini kami lagi menunggu sampai jam 7. Nah, ini udah jam 7, aku naik ke bisnya. Aduh, kasihan banget dia yang nganterin aku. Ditinggal, bye-bye. Lihat guys, mataku masih ngantuk, masih bengkak. Entahlah. Nah, ini aku udah di beach. Ini kita menuju bandara. Welcome to Bandara Soekarno. Yeay, akhirnya sudah sampai di Bandara Soekarno. Lagi mengantri guys. Gak tau mau ngantri di mana, gak mau ngantri di loket mana. Ngantri banget untuk check-in. Setelah sekian purnama mengantri, enggak ding, setengah jam doang. Nah, ini aku duduk-duduk sambil menunggu boarding time-nya. Ini udah jam 10. Aku duduk-duduk menggabut ya kan. Nah, karena aku orangnya suka tiba-tiba kebelet gitu ya kan. Nah, aku kamar mandi. Hai, eksis dulu ya. Yeah. Eksis dulu, gak pernah ketinggalan. Nah, ini aku duduk-duduk lagi di sini. Aku pindah-pindah tempat sih dari tadi. Pindah ke sana, duduk lagi, pindah ke sana, duduk lagi karena bosan ya kan. Udah 3 jam lah aku nunggu di bandara gitu. Jadi aku pindah-pindah. Karena aku lihat di sana masih mengantri, jadi aku duduk dulu sambil nunggu giliranku untuk mengantri di tempat menunggu pesawat aku. Jujur sih bosan 3 jam nunggu gitu ya. Tapi kalau dilihat bandaranya bersih, adem kayak gini, nggak terasa gitu 3 jam, bener-bener betah banget. Nah, ini aku duduk-duduk santai aja kayak
gak terasa gitu, tiba-tiba aja udah jam 11 gitu ya kan. Nah ini aku ngambil-ngambil video ya, black like karena aku ngerasa udah jam 11 dan mau jam 11.30 boarding time. Nah ini aku menuju ke tempat check lagi, menuju tempat menunggu pesawat. Cantik banget ya pemandangannya, lihat deh. Cantik banget. Perhatian-perhatian, Anda harus menuju pesawat. Ya, ini sudah waktunya pesawat. Ini nunggu bisnya menuju pesawat. Tara akses dulu, gila. Anginnya spoi-spoi mantep dah. Muka kusam, ku tetap eksis. Iya. Udah gak ngerti lagi dah, tapi tetap eksis. Gila, awannya bagus banget. Nah, bagus banget kan? Yeay, udah sampai di Bandara Kuala Namu Medan. Welcome to Bandara Kuala Namu Medan. Akhirnya sampai dengan selamat, guys. Puji Tuhan, terima kasih buat pramugarinya dan pilotnya. Sampai dengan selamat. Ini aku lagi jalan-jalan nyari mama aku, bapak aku. Mana nih mama aku, bapak aku ini? Akhirnya udah ketemu, ini lagi udah di mobil, mama dan bapak tercinta. Jam berapa tadi kalian berangkat deh? 9 nyampe nya kok lama juga kesini? Iya, banyak kali berjalan. Mah, kalian? Segitu minimal ya Pak Paus? Jam kayaknya berapa jam lama lah. Bisa jadi. Kita nggak perkiraan tadi itu, langsung. Nah, bagi barang. Kan kemarin kenapa? Disetopin? Enggak. Oh, tukang itu bapak enak. Lang, enak kena nanda, duka nanda. Bos. Jangan duka pandai. Nyekel? Jelek kali, enak kan? Daddy. Sekian dari hasil video aku kali ini. Bye-bye, terima kasih sudah menonton guys.